Ya, halo semuanya. Balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, akhirnya saya kembali singgah di ruas tol Serpong Balaraja ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah tempat yang terakhir di video update saya untuk yang seksi 1 ya, paket 1A ini ya, teman-teman. Sudah berubah ya, teman-teman. Di sana, teman-teman bisa lihat itu tadinya belum ada overpass, sekarang sudah ada overpass ya di Jalan Cilenggang. Ya, tadi kita lewati juga sepintas. Ya, sudah jauh lebih baik ya, teman-teman ya. Sudah dicor jalan yang di sini, sebelumnya tadi belum, dan tadi di beberapa jalan juga sudah ada jalan yang dibuka begitu ya. Ya, rencananya ruas tol ini selesai kemarin di update yang terakhir itu Januari, tapi nampaknya memang seperti dugaan saya, sepertinya nggak akan kekejar. Kalau Januari, Februari pun rasanya juga nggak akan kekejar. Kita nggak tahu kapan ini akan bisa benar-benar selesai. Rasanya realistis itu di Juli atau Agustus mungkin ya, bisa ruas tol ini bisa benar-benar selesai ya, teman-teman. Ya, ini jalan sudah dicor dan sampai saat ini per tanggal 10 Januari ya, berdasarkan update dari BPJT, progres konstruksinya sudah mencapai di atas 60% untuk paket seksi 1A ini ya, teman-teman. Ya. Oke, seperti biasa, kita akan coba saksikan via drone ya, dari udara, bagaimana penampakannya dari Rawabuntu sampai dengan Sungai Cisadane sebelah sana ya. Karena di sana di sekitar Sungai Cisadane dibangun overpass juga ya, jembatan yang sebelumnya, di video sebelumnya maksudnya, itu belum tersambung. Apakah sekarang sudah tersambung? Kita saksikan sama-sama ya. Oke, saya langsung aja terbang via drone. Selamat menyaksikan. Ya, oke, teman-teman. Drone saya udah terbang. Kita coba mengarah ke Rawabuntu ya. Kita coba mengarah ke Rawabuntu. Ya, ini adalah overpass yang tadi saya katakan ya, di Jalan Cilenggang, teman-teman. Sudah dibangun, sudah bisa dilewati. Jadi memang posisi jalan tolnya itu ada di bawah jembatan ya. Ya, beginilah keadaannya ya, konstruksinya, progresnya ya. Untuk yang seksi 1A Rawabuntu BSD. Ya, ini jalan overpass yang di Perumahan The Green juga sudah selesai. Sudah bisa dilewati ya, sudah bisa dilalui. Ini Perumahan The Green ya, teman-teman. Ya. Sudah sekitar berapa minggu ya? Hampir 1 bulan ya saya nggak kesini ya. Nampaknya ya, seingat saya. Dan perubahannya juga sudah jauh lebih baik ya. Seperti biasa, selalu ada progres rasanya untuk paket 1A ini. Dan teman-teman juga sebelumnya udah saksikan ya, kalau ngikutin channel saya juga udah sempat singgah ke seksi 1B ya, BSD Legok. Itu juga sudah dikerjakan, sudah dilakukan konstruksi lah minimal ya, teman-teman. Walaupun secara update dari BPJT pun belum muncul. Ya, ini yang di pertemuan dengan tol Jakarta Serpong ya. Ya, rasanya sih tinggal pengecoran aja ya, kalau dilihat dari sini ya, teman-teman. Ya, coba saya maju sedikit ya. Coba agak maju. Wah, nampaknya signalnya juga udah nggak bagus di sini. Ya. Saya coba putar arah ya. Maju sedikit dulu deh ya, biar lebih jelas ya, teman-teman, penampakannya ya. Ini adalah titik awal tol Serpong Balaraja di Rawabuntu ya, menjadi titik temu dengan tol Serpong Jakarta. Oke, coba saya putar arah ya, kita ke arah sebaliknya, kita lihat yang ke arah Sungai Cisadane ya, teman-teman.
Ya, ruas tol ini nantinya akan melewati Kabupaten Bogor ya. Jadi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Dan di titik ini pun ini sudah masuk Kota Tangerang Selatan ya. Jadi memang melewati tiga wilayah. Kota Tangsel ya, Kota Tangsel, Kabupaten Tangerang, kemudian menuju ke Kabupaten Bogor sebagian ya. Rasanya sebagian Kabupaten Bogor ya, teman-teman. Dan memang ruas tol ini akan dilalui berbagai macam proyek properti ya. Jadi memang akses ini bisa menumbuhkan atau bisa memajukan daerah sekitarnya yang dilalui, terutama prospek-prospek untuk perumahan-perumahan yang akan dilalui oleh proyek tol ini, teman-teman. Oke, kita coba menuju ke Ion Mall ya, teman-teman. Ya. Ya, jalanannya sudah dicor ya. Sudah dicor, sebelumnya belum nih ya. Tapi baru terputus sampai di sini aja. Kita coba ke arah ke Jalan Raya Serpong ya, di depan sana sudah Jalan Raya Serpong. Kita lihat Jalan Raya Serpong. Ya, Jalan Raya Serpong pun nampaknya kalau di ujung sana ya. Kita coba mendekat. Ya, ini juga jembatan ya, jembatan penyeberangan. Di daerah Jalan Cilenggang juga nih sudah selesai nampaknya. Dan untuk yang Jalan Raya Serpong nampaknya belum selesai ya, teman-teman. Itu dia Jalan Raya Serpong tuh. Belum selesai ya sepertinya. Kalau diperhatikan. Ya, itu jalan apa, jembatan Cisadane ya, Sungai Cisadane. Kita lihat juga. Ya, beginilah progresnya ya, yang Jalan Raya Serpong. Seperti ini keadaannya. Kita coba terus melaju sampai overpass Sungai Cisadane. Nanti juga kita akan menghampiri di simpang susun CBD ya, teman-teman. Ya, seperti biasa rute yang akan saya lalui seperti video-video sebelumnya. Dari awal, dari ujung Rawabuntu sampai dengan simpang susun CBD, kita akan lihat progresnya. Ya, ini adalah overpass Sungai Cisadane ya. Ya, sudah seperti ini keadaannya ya. Walaupun belum tersambung ya, teman-teman. Itu yang ke arah CBD nampaknya juga sudah jauh lebih baik. Ya, beginilah keadaan dari overpass Sungai Cisadane. Gimana kalau teman-teman kira-kira ruas tol ini selesai di bulan apa nih? Tapi rasanya 2022 sih selesai sih. Kalau diperhatikan dari progresnya ya. Kalau saya sih yakin 2022 selesai sih. Cuma nggak tahu ya bulan apa. Kalau saya realistis ya mungkin bulan Juli sampai Agustus sudah bisa benar-benar selesai. Tapi kita lihat aja ke depannya. Apakah ada akselerasi dalam pekerjaan konstruksinya. Karena saya ingat betul waktu saya pertama kali update, membuat konten update progres tol itu, tol Kunciran Cengkareng ya, Jor 2. Itu banyak teman-teman yang peranggapan selesai di Oktober 2021, 2022 baru selesai. Tapi nampaknya benar-benar dilakukan percepatan konstruksi di April 2021 selesai. Luar biasa sih. Jadi kita nggak tahu ya bagaimana pengerjaannya, kesulitannya seperti apa. Kita nantikan aja sama-sama ya, teman-teman. Oke, habis ini saya akan coba ke arah simpang susun CBD ya, untuk lihat progres di simpang susun CBD. Kemarin kalau kita perhatikan dari video sebelumnya, sudah dibangun 3 gerbang tol ya di simpang susun CBD itu. Dan kita lihat juga nanti ke arah legoknya sudah seperti apa. Kalau kemarin yang dari video yang saya ambil ya, update yang sebelumnya tol Serpong Balaraja seksi 1B, itu kalau dari kejauhan kelihatan ya simpang susun CBD. Nah, ini kita dari arah sebaliknya lagi nih, mengarah ke legok. Kita lihat bagaimana penampakan ataupun progresnya ya.
Oke, stay tune terus teman-teman. Saya habis ini akan ke simpang susun CBD. Selamat menyaksikan. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Teman-teman, saya udah terbang, ya, drone saya udah terbang. Kita lihat ke arah yang tadi, ya, ke arah Sungai Cisadane, ya, teman-teman. Ya, ini cuaca agak kurang bersahabat nih, udah agak mendung-mendung, ya. Semoga nggak hujan, ya, teman-teman. Waduh, kalau hujan gawat deh. Ya, coba kita ke arah Sungai Cisadane dulu, ya, yang tadi jembatannya. Ya, di sini masih belum dicor, ya, yang di depan Ion Mall ini, yang pertemuan dengan simpang susun CBD. Ya, ini dia, kita ke arah Sungai Cisadane. Ya. Oke. Kalau di sini sih, kalau dilihat, ya, nggak terlalu banyak perubahannya daripada yang sebelumnya. Di sini juga udah dicor, memang di update saya sebelumnya memang sudah dicor, ya. Kita coba telusuri dulu sampai dengan Sungai Cisadane. Kita mulai dari situ, nanti baru kita ke arah Legok. Tadi udah gerimis-gerimis sebenarnya. Saya agak ragu tadi mau terbangin apa enggak, ya. Kalau sampai hujan sih gawat banget deh. Ya. Ini dia yang ke arah Sungai Cisadane, ya, teman-teman.
Ya, nampaknya ini juga saya nggak bisa terbang jauh-jauh karena kehalang gedungnya sebelah kiri tuh. Posisi saya ada di agak sebelah kiri soalnya. Ya. Ya begini ya, nggak terlalu beda jauh ya dengan pengambilan gambar tadi dari arah sebaliknya, dari arah apa? Jalan Raya Serpong. Kita coba putar arah. Kita mulai dari sini ya. Oke. Kita ke arah Legok. Kita lihat progresnya sudah seperti apa. Ya beginilah simpang susun CBD. Kalau dilihat dari atas ya, lebih jelas ya teman-teman progresnya, kelihatnya. Ya, beginilah keadaannya. Masih agak-agak belum terbentuk simpang susun sih. Cuma yang di sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya sudah mulai terlihat ya progresnya. Ya, gerbang tol yang sebelah kiri itu dari arah Jakarta keluar di BSD, dan dari arah sebelah yang gerbang tol sebelah kanan itu dari arah ya BSD untuk masuk ke gerbang, untuk masuk ke ruas tol Serpong Balaraja ini ke arah Jakarta. Dan yang di ujung sebelah kiri itu dari arah, saya lupa sih dari arah apa ya itu ya, pokoknya di sekitar BSD juga lah pastinya, untuk bisa masuk ke arah Jakarta lewat tol Serpong Balaraja ini. Oke, kita ke arah Legok. Coba kita lihat dari kejauhan apakah terlihat progres yang waktu di video sebelumnya ya. Waktu di video sebelumnya yang saya ke seksi 1B. Ya, ternyata jalurnya ke arah kanan ya teman-teman. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu saya selalu ke arah kiri ya. Berarti saya selama ini salah ya. Maaf ya teman-teman, karena memang waktu sebelum-sebelumnya itu jalur pembangunannya masih belum terlihat nih. Tapi kalau sekarang sudah ada nih di aplikasi drone saya nih jalur pembangunannya. Jadi memang ke kanan. Waktu itu sebelum-sebelumnya saya selalu ambil ke kiri ya, terus lurus. Ternyata salah ya teman-teman. Jadi ini ke arah kanan, mengarah ke Legok. Ya, ini ke arah Legok nih. Jadi memang jalurnya sudah kelihatan tuh. Sampai jalan Ciakar juga seharusnya sudah nampak sih. Ya. Ya, ini jalur pembangunannya ya, teman-teman. Terus sampai ke Legok. Ya. Ternyata belum ada kegiatan konstruksi ya sampai hari ini. Tapi memang sudah dibuka lahannya ya. Kalau diperhatikan mungkin di daerah sekitar simpang susun industri yang di video saya sebelumnya dan simpang susun Legok itu sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan pembukaan lahan pembangunan simpang susun ya. Ya, jalurnya kelihatan jelas ya teman-teman. Ini yang itu kelihatan tuh dari kejauhan simpang susun industri ya, nampak ya simpang susun industri dari sini. Jadi memang terlihat sih seharusnya ya. Nah, kita harapkan aja semoga mungkin di 2023 Rosol ini yang seksi 1B-nya akan lebih masif dikerjakan teman-teman. Ya. Nah, di sini nih saya bisa terbangkan drone saya jauh nih teman-teman ya. Karena memang tidak ada interference ya. Oke, saya coba balik arah ya. Ini udah lumayan 1,5 kilo saya terbang. Oke, saya coba balik arah. Jadi memang begini progresnya ya. Bisa kelihatan. Oke, paling itu aja ya yang bisa saya infokan teman-teman. Semoga kita harapkan pembangunan tol ini bisa selesai dan bisa tersambung sampai Balaraja. Ya. Dan bisa terkoneksi dengan tol Jakarta Merak, teman-teman.
teman-teman, itu tadi update progress tol dari saya ya. Sudah jauh lebih baik ya daripada pengambilan gambar yang ataupun update sebelumnya ya, untuk yang seksi paket seksi 1A ini ya teman-teman. Tadi teman-teman juga udah lihat yang dari simpang susun CBD ini ke arah Legok ya, sudah kelihatan ya jalurnya, jalur pembangunannya. Kalau selama ini mungkin saya ada kekeliruan ya mengambilnya ke arah kiri, tapi ternyata ke arah kanan ya teman-teman. Dan tadi udah sepintas kelihatan simpang susun industri ya, dari kejauhan dari titik simpang susun CBD ini. Ya kita harapkan aja semoga di tahun 2022 ini ruas tol paket seksi 1A ini selesai ya, dan dilanjutkan untuk pengerjaan seksi 1B nya Nah, untuk seksi 2 dan seksi 3 bagaimana, kita nantikan aja kelanjutannya, apakah ada perubahan jalur ataupun perubahan trase. Kita lihat nanti perkembangan kedepannya ya, karena sampai hari ini pun rasanya masih dalam proses pembebasan lahan sih untuk yang seksi 2 dan seksi 3 ini. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video dari saya. Semoga menjadi bayangan akan progres tol di sekitaran Serpong, Jabodetabek, tepatnya di BSD ini ya. Semoga bisa menjadi membawa manfaat ya kedepannya untuk pembangunan tol ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.